Bagi anda yang mengikuti perkembangan adik Bella, seorang anak istimewa yang didera, yang menjadi viral sekarang ini, saya sangat bersimpati, saya sangat kesian dan saya pun terkesan dengan cerita adik Bella tersebut yang sangat menyayat hati kerana saya pun ada anak istimewa. Jadi saya nak share dengan anda bagaimana saya membesarkan anak istimewa ini dan anak-anak istimewa, anak-anak syurga ini tidak boleh dianiaya dan didera. Stay tuned. Assalamualaikum, welcome back to Al Rumi Channel. Terima kasih kepada anda yang masih setia menonton YouTube channel saya. Kepada anda yang baru saja menonton YouTube channel saya, YouTube channel saya biasanya saya berkongsi tentang gaya hidup sihat, tentang dunia running, tentang bagaimana saya kurus dan review-review on point kasut-kasut running, dunia yang sangat saya minat. Tetapi video kali ini ada sedikit kelainan sebagai seorang bapa yang mempunyai anak istimewa Iris Kalisha. Saya sangat terkesan dengan isu semasa yang berlaku kepada adik Bella. Saya rasa anda semua tahu, kalau saya buka feed sama ada dekat Google ataupun dekat YouTube, saya keluar cerita adik Bella ni hari-hari dan saya mengikuti perkembangan ini secara rapat dan saya sangat bersimpati dengan dia. Dan sebagai seorang bapa yang mempunyai anak istimewa lebih kurang Bella juga, saya rasa anda dah tonton video bagaimana saya share tentang anak syurga saya, Iris Kalisha. Link ada dekat atas ni. Di bawah description video ni anda boleh tonton. Terpanggil untuk buat sharing kali ini. Sebelum itu, kepada anda yang dah subscribe YouTube channel saya ucap terima kasih. Kepada anda yang masih belum subscribe, subscribe. Okay? Terima kasih juga ni. Tujuan utama saya nak buat video ini adalah sebagai solidariti, persamaan, memahami, empati, simpati kepada keadaan adik Bella ini sebagaimana semua majoriti rakyat Malaysia yang ada sekarang ini berasa sedih, berasa marah, berasa simpati, berasa ketidakadilan, macam-macam lagi lah. Tapi isu mahkamah tu saya tak akan sentuh kat sini. Saya cuma nak sentuh dari segi perspektif seorang bapa sekiranya anak saya, anak istimewa saya dianiaya, didera dan diperlakukan seperti adik Bella, right? Kalau anda tengok keadaan dia, memang sedih sangatlah, kejamlah apa yang diperlakukan dan tak sepatutnya berlaku, dan yang lebih malang ia berlaku ke pusat penjagaan yang sepatutnya melindungi adik Bella. Jadi kalau tempat yang dijaga pun tak boleh melindungi, dengan siapa adik Bella itu nak berharap? Kemudian saya menonton beberapa video YouTube channel influencer-influencer, YouTuber-YouTuber yang lain yang saya rasa benda tu memberi kesan kepada saya lah. Mereka mempunyai follower, subscriber yang ramai, beratus ribu. Macam saya tak besar mana, hanya 35 ribu saja. Tapi apa yang nak disampaikan oleh mereka, dengan jumlah subscriber yang ramai tu, mesej-mesej baik ini, mesej-mesej yang membawa nilai sangat berguna ni patut disebarkan. Bertepatan dengan tema saya, sebarkan kebaikan, masyarakat lebih tahu, membantu, menyokong atau sekurang-kurangnya mendoakan untuk adik Bella. Dan sekurang-kurangnya kita gunakan hashtag Justice for Bella. Ia tanda sokongan kita dan tanda doa kita kepada adik Bella dan mereka yang memperjuangkan nasibnya lah. Anda tengok beza orang yang mempunyai pengaruh yang besar apabila mereka mula masuk campur seperti TMJ. Kita tengok momentum dia dah berbeza. Apabila TMJ memberi sokongan, nak membantu adik Bella ini, memberi kesan lah terutamanya kepada mereka-mereka yang sepatutnya ada kuasa membantu, tu nampak impact dia berbeza lah. Saya rasa saya perlu bantu, I'm doing my part, return back to the community. Boleh berlaku kepada anak-anak anda, mereka-mereka yang anda sayangi, ia boleh berlaku. So ini tanda sokongan kita kepada mereka-mereka yang teraniaya, utamanya mereka-mereka yang kurang upaya. Anak saya insyaAllah tahun ini akan berumur 11 tahun, Iris Kalisha. Anak saya OKU, diregister di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat. Dia punya kategori ni adalah Global Delay Development. Apa yang berlaku pembesaran Iris ni tak normal. Saya dah explain dekat video sebelum ni, anda boleh tengok secara detail. Saya seorang bapa yang mempunyai anak kurang upaya bersama isteri saya yang membesarkannya, ini antara kesusahan-kesusahan yang saya hadapi. Pertama-tamanya, sebaik saja Iris dilahirkan, isteri saya terpaksa berkorban carrier. Maknanya dulu kita ada dua income. Bila Iris dilahirkan,
Kita tengok keadaan dia sedih sangat, takkan saya nak hantar dekat nursery. Nursery pun tak nak ambil. Ada banyak sebab lah, punya nak jaga dia bukan senang. Nak bagi susu, budak lain dalam 5 minit boleh habis. Dia kadang-kadang mengambil masa 30 minit untuk dia habiskan satu botol susu tu. Jadi dia perlu penjagaan yang teliti. Jadi saya memikirkan tak ada orang lain. Siapa lagi kita nak harapkan? Ibunya sendiri. Jadi income saya dah kurang, terpaksa berkorban lah dari satu sudut. Dan dalam pembesaran dia, Iris perlu melakukan banyak terapi-terapi. Of course, melalui terapi di pendidikan khas dekat Kerajaan Putrajaya itu susah sangat, dan sekarang pun saya dah tak pergi. Appointment nasib batal aja, walaupun free, buat inisiatif sendiri, saya hantar terapi setiap minggu dan ia memerlukan kos yang mahal lah. Pendidik tak tanggung, insurans tak tanggung, semuanya dari duit kocik saya sendiri. Dan terapi ni salah satu ikhtiar kita lah. Iris kurang-kurangnya dapat improvekan keadaan diri dia. Dia bercakap tak boleh, tak pandai urus diri, masih pakai pamper. Cik, pamper dia susah sangat. Kena cari size XXL, dia nama tertentu saja. Dan saya rasa hujung tahun ni sebab dia dah makin besar, umur dah 11 tahun pakai pampers. Jadi saya terpaksa cari pampers dewasa dah, dan kos tu lebih mahal lah. Kemudian saya dapat sedikit bantuan dari Jabatan Kebajikan Masyarakat. Tak banyak, sikit je, tapi itu sekadar yang dapat memeringankan lah. Bila dia tak pandai cakap, ada benda yang dia nak bagi tu tak sampai. Contohnya, apa saja dia nak makan, apa yang dia suka, apa yang dia tak suka. Dan paling bahaya sekali kalau dia sakit macam COVID baru ni. Dia tak tahu apa dia nak cakap, sakit tang mana. Tapi sepanjang bersama-sama Airi ni, sedikit demi sedikit kita dapat belajar bahasa dia. Bila dia nak makan macam mana, bila dia nak sesuatu tu macam mana, dia nak apa, dia tak nak, kita dah tahulah. Kita sebagai ibu bapa, kita dah makin faham. Sebab itu tak ada orang lain yang boleh jaga, mak bapa dia yang tinggal sama-sama dengan dia hari-hari. Kemudian Alhamdulillah, sejak Dr. Mazli menjadi menteri seketika dulu, sebabkan dia lah Iris dapat sekolah biasa. Kalau tak, dia duduk dekat pusat komuniti JKM. Sedihlah kalau anda tengok tempat tu, sedihlah. Saya pun dah ulas dalam video sebelum ini. Yang paling bahaya sekali punya kenikmatan, kenikmatan macam pergi shopping, pergi jalan, pergi makan, ditarik. Bila Iris ni dia ada tantrum, dia datang, dia punya tantrum maknanya dia menggelupur, dia mengamuk, dia guling-guling, dia bising, satu shopping komplek boleh dengar. Jadi benda-benda tu yang kami lalui lah. Kadang kita nak shopping pun tak jadi bila dia buat hal. Tak macam Iris ni, dia kadang-kadang lurus bendul. Kalau anda dah bagi tahu dia contoh nak pergi McDonald's, on the way tu anda singgah isi minyak dan sebagainya, dia tengok kenapa tak ikut apa dia nak, dia akan mengamuk. Jadi kalau anda masuk mall contohnya, anda bagi tahu dia nak pergi satu tempat je, kedai baju contohnya, tapi anda singgah pergi tempat lain, dia akan mengamuk. Dia kedah set pasal dia budak-budak macam ni, dia lurus bendul, dia senang kena tipu. Inilah antara kesusahan-kesusahan yang saya alami lah. Paling seram sekali sejak ayah ini, dia makin kerap buka baju lah. Yang tu yang payah saya seram lah, pasal dia perempuan. Dia buka baju tu kadang-kadang mungkin sebab dia panas, dia tak selesa, dia pasti pakai pampers. Jadi saya risau lah. Tiba saya balik tengok, dah ada buka baju. Jadi seram lah. Dan bila dia buka baju tu, sama ada dia panas ataupun dia nak buang air besar lah. Buang air besar ni, dia nak buka pamper, jadi bersepah-sepah. Bersepah-sepah najis tu kadang-kadang. Jadi, ini antara kesusahan-kesusahan dan kesukaran yang kami alami lah membesarkan anak istimewa seperti adik Bella. Jadi, anda bayang saya mak bapak dia, kadang-kadang kesabaran kita pun ada limit. Anda bayang macam mana susahnya ni baru seorang. Itulah yang mungkin berlaku pada anak-anak istimewa seperti Bella ni. Dia orang yang berjaga ni, atau yang menguruskan dia ni, mungkin mental tak kuat, mungkin bukan anak dia sendiri. Jadi dia tak sabar, dia hilang dia punya limit dia, lepas tu dia dera. Atau ada setengah orang ni, mungkin dia masa kecil dia selalu kena dera, kena buli. Jadi dah besar dia seronok tengok buli orang dera. Jadi benda-benda tu saya tak tahulah apa yang sebenarnya berlaku semasa Bella didera. Pada saya tu sangat kejam lah. Tak berberi kemanusiaan, tak sepatutnya berlaku. Sebab budak-budak macam ni harus dilindungi, kita perlu memahaminya. Begitulah yang saya alami. Kadang-kadang bayang kita nak syok-syok jalan, dia mengamuk. Kita balik, dia punya najis bersepah. Ni baru 11 tahun, anda bayang bila saya tak ada atau isteri saya tak ada, apa nak menjaga Iris nanti? Itulah yang berlaku kat adik Bella. Jadi tujuan saya bagi tahu ni, kesusahan-kesusahan dia bukanlah saya nak komplain. Ini yang mungkin yang berlaku kepada anak-anak istimewa di luar sana seperti Bella. Kesian dia didera, dan dia tak sepatutnya didera. Sekarang nak berjalan dah susah, saya kena beli stroller dewasa. Stroller dia kecil dah tak muat, jadi itu kos lagi. Dan yang paling sedih sebenarnya, apabila kita dah tahu dia didera, dia diperlakukan sebegitu, ada pula puak-puak yang nak membela dia. Itu tak sepatutnya berlaku lah. Saya bukan nak menyebarkan kebencian kat sini, saya sekadar nak share perkara ini mungkin boleh berlaku kepada sesiapa saja. Patutnya kita nak menegakkan benang yang basah. Jadi seperti ini, kena ingat dia ni anak syurga. Saya ada seorang anak yang dah meninggal dunia, Irene Marissa. Anda boleh tengok juga video dia, saya share kat bawah ni. Anak-anak ni di akhirat nanti, budak-budak seperti ini, inilah jaminan syurga. Saya sering beritahu kakak sulung saya, kakak kena jaga Iris. Besok daddy tak ada, mami tak ada, kakak lah kena minta tolong kakak. Jangan biar orang lain. Kakak tolong susah dekat dunia je. Dekat akhirat nanti, kita belum tentu masuk syurga, kak. Iris ni, dan insyaAllah dengan adiknya, Irene, yang akan selamatkan kita daripada kita sama-sama masuk neraka. Dia akan selamatkan kita, dia tarik kita.
Jadi tak apalah kita susah sikit kan, kita basuh najis dia, kita kemas tempat dia, dia mengamuk, kena sabar sikit. InsyaAllah jaminan di syurga nanti dia akan selamatkan kita. Tak semua orang dapat terpilih untuk menjaga anak-anak istimewa ni. Jadi mereka yang menjaga Bella ni, anda sepatutnya bersyukur anda terpilih untuk menjaga anak syurga. Mungkin ada jaminan dan hikmahnya nanti, tapi anda tak berbuat seperti yang anda sepatutnya lakukan. Jadi itu sangat menyedihkan lah. Saya sering peringatkan diri saya dan semua, apa saja yang berlaku pada budak-budak ni, ingat satu saja. Bukan mereka minta dilahirkan begini. Dia tak lain-lain tak minta pun jadi begini. Dia pun nak jadi normal macam kita, macam budak-budak lain. Tapi Allah dah jadikan. Bukan mereka minta jadikan begini. Jadi anda sepatutnya lebih memahami, lebih sensitif dan melindungi anak-anak syurga ini. Semoga perkongsian saya kali ini ada sedikitlah manfaat yang dapat kita sama-sama sebarkan. Saya mohon kepada anda, kalau anda suka video ini, anda tekan butang like, sharekan video ini kepada siapa-siapa yang anda kenal di media sosial untuk tujuan kebaikan. Kita sama-sama sebarkan kebaikan. Alright, terima kasih sekali lagi. Stay healthy, keep fit. Salam Ramadan Karim dan lindungi anak-anak kita, terutamanya anak-anak syurga. Assalamualaikum.